Di salah satu pasar tradisional kota Lubuk Linggau, harga komoditi bawang jelang datangnya bulan suci Ramadan mulai kembali melonjak hingga 75%. Di mana untuk jenis bawang merah yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilonya, kini melonjak naik hingga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis bawang putih turut juga mengalami lonjakan, yakni dari semula hanya Rp30.000 per kilonya kini meroket Rp48.000 per kilonya. Menurut Aminuddin, salah seorang pedagang bawang di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, menuturkan kenaikan harga komoditi bawang ini dipicu karena minimnya pasokan bawang yang masuk ke pasaran, terutama stok bawang dari Pulau Jawa lantaran musim panen di tingkat petani telah lama berlalu. Naik, ini lagi naik. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya cuma 25. Sementara itu, kenaikan harga bawang sudah terjadi sejak 2 pekan lalu, dan diperkirakan kenaikan akan terus terjadi mendekati bulan Ramadan, seiring permintaan pasar yang terus meningkat. Tim Liputan, Sriwijaya TV.